YouTube channel Dr. Adam Zubir, memang setiap hari saya dapat income daripada YouTube. Selamat kembali ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, doktor kewangan anda. So asyik borak pasal pelaburan. Tak borak pasal pelaburan, borak pasal simpanan. Tak borak pasal simpanan, borak pasal ekonomi. Ha, kali ni saya nak borak something different tentang video. Oh, video. Dan saya akan relate balik dengan pelaburan. Video dan pelaburan oleh doktor kewangan. Ha, macam mana video tu kan? So kalau tahu kena tengok sampai habis lah. Alright. So, ada orang tanya. Okay, yang tanya Cikgu Luan lah, tanya saya. Buat video ini, adakah dikira sebagai pelaburan? Topik yang bagi saya sangat-sangat menarik. Sebab bila orang cakap pasal pelaburan, orang akan nampak duit, orang akan nampak saham, nampak hartanah, nampak cryptocurrency. Kan? Itu yang orang nampak bila kita cakap soal pelaburan. Tapi, apa kaitannya pelaburan dengan video making? Alright. Untuk menjawab soalan ni, saya nak bagi tahu ataupun berkongsi dengan anda definisi pelaburan oleh diri saya sendiri. Saya ni memang orang yang sangat-sangat simple, right? So bila orang tanya saya, apakah maksud pelaburan? Right? Apakah maksud pelaburan? Apa yang saya buat? Saya hanya pergi tanya Pak Cik Google. So kalau anda type investing, bukan investment eh, type investing, investing definition, klik pada Investopedia. So anda baca saja apa yang Investopedia cakap. Investing is the act of allocating resources, usually money, with the expectation of generating an income or profit. Itu je. Okay, itu je. Pendek je. Okay, tak nak cakap panjang-panjang. Alright. So, dalam bahasa Melayu, okay, melabur ini adalah kita mengagihkan sumber yang kita ada, kebiasaannya duit. Ha, itu yang saya suka. Kebiasaannya duit dengan harapan kita dapat menjana pendapatan ataupun keuntungan. Simple. Mengagihkan sumber yang kita ada dengan harapan untuk menjana pendapatan ataupun keuntungan. Dan saya suka Investopedia ni, dia cakap, dia tulis siap-siap usually money, kebiasaannya duit. Sebab itu ramai daripada kita nampak bila cakap pasal soal pelaburan, kita nampak duit. Saya, bila saya cakap pasal pelaburan, saya tak nampak duit. Saya nampak apa sahaja yang dapat menjana pendapatan dan keuntungan. So, kita menjawab soalan yang ditanya oleh Cikgu Wan. Adakah video making ini salah satu bentuk pelaburan? Berdasarkan pada definisi saya menggunakan Investopedia, jawapannya ya. Sebab bila kita ada kemahiran membuat video, kemahiran edit video, apa saja yang kita buat, ada potensi untuk menjana pendapatan dan memberi keuntungan kepada kita. Sebab saya buat YouTube, macam saya sendiri, YouTube channel Dr. Adam Zubir, memang setiap hari saya dapat income daripada YouTube. Itu yang pertama. So, tu clear cut. Yang kedua, yang ramai orang tak tahu, dengan saya buat video, saya dapat explore ada opportunities, peluang-peluang lain yang datang disebabkan oleh video yang saya ada ni. Okay? Video yang saya ada ni, orang dapat. Kita dapat sponsor misalnya. Itu adalah keuntungan. Itu adalah pendapatan. Kita dapat dipanggil untuk memberi ucapan ataupun memberi pandangan di saluran-saluran media, tempatan maupun di luar negara pun sama juga. So, ini adalah keuntungan. Ini juga adalah pendapatan. Kenapa? Sebab personal branding kita yang datang seiring dengan skill ataupun benda yang kita buat, iaitu buat video making. So, jawapan saya, kalau anda tanya saya, memang video ini merupakan salah satu pelaburan kerana membuat video ini dia ikut pada definisi pelaburan saya. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya, Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ, tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch.
Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu sahaja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.